Jadi ini le. Jadi kaos kaki jumek. Gitu, ini kendaraan apa mau pesan? Kalau dibandingkan tahun sebelumnya betul ada penurunan, tapi penurunan itu mesti disikapi bukan menyalahkan, tapi mengevaluasi apa-apa yang kurang yang harus diperbaiki. Misalnya komunikasinya kurang, ya harus diperbaiki. Berarti yang harus mengevaluasi PBSI pusat ke Pelatnas? Iya, mestinya yang menangani hal itu. Kalau mereka di tempat saya, ya pasti kita yang menangani. Pas ketemu mereka menyampaikan nggak pak, mungkin proyeksi ke depan mereka mau apa gitu? Semua fokus untuk proyek ke depan adalah 2024 Paris Olimpiade. Kemudian yang paling dekat adalah All England bulan Maret. Kalau Omikronnya tidak mengganggu. Kalau lainnya ya kejuaraan dunia seperti biasa. Proses produksinya mesinnya nggak boleh berhenti. Makanya dia, misalkan dia lagi pulang ke kampung, tidak masalah, sepanjang di sana harus latihan. Ya, menjaga kebugaran. Kemarin Bobi ada keperluan keluarga, baru gabung kemarin tanggal 5, ya nggak apa-apa, tanggal akhir tahun, itu dia latihan di Gornya Sony di Kuncoro di Surabaya. Tidak masalah, Sativa di Purwokerto, karena masih ada kepentingan keluarga, ya latihan di sana. Oke. Dimanapun mereka berada, menjaga kebugaran harus dijalankan. Kalau nggak ada acara, balik sini. Kalau Praven ranking berapa kah sekarang? Ranking 5, 4 atau 5. Lalu dia ranking 11. Tapi kalau dari PB Jarum sendiri siap dengan skenario ketika nanti Pramel nggak dipanggil ke Pelatnas lagi nggak? Berandai-andai ini. Kalau di pandemi, mestinya iya dong. Tidak ada pilihan lain kan? Profesional ya. Iya dong. Pilihan lain bisa menangis pada. Bisa ada solusi. Solusinya apa? Kita nanti ngomongin bersama. Mau kemana? Mau ke kiri? Mau ke kanan? Tujuannya apa? Komitmennya gimana? Kita pengennya seperti itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.